Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, inilah saudari Risa Rahmawati yang akan membawakan tema Hari Santri Nasional. Persiapan buat Rifatullah. Selamat menyimak dan menyaksikan. Pergi ke pasar di malam hari membeli jeruk dan juga nanas. Siapa semangat menjawab salam, saya doakan hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tak ada kata yang paling patut kita ungkapkan selain kata syukur kepada Zat yang telah memberikan umur yang tak tahu kapan gugur serta nikmat yang begitu banyak yang tak semat, yaitu Zat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang indah akhlaknya, kepribadiannya yang begitu romantis perhatiannya, yaitu Habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya yang selalu berpegang teguh dalam menjalankan tugasnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu beristiqomah dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pimpinan pondok pesantren Miftahur Rahmah yang saya hormati, dewan juri yang saya hormati, serta santri wa santriwati yang saya banggakan, semoga Allah muliakan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwatul Islamiyah yang bertemakan Hari Santri Nasional. Hadirin rahimakumullah, pesantren adalah tempat belajar sekaligus tempat pembinaan karakter, penyampaian narasi, toleransi, nasionalisme, patriotisme, serta bela negara. Bela negara. Begitu kata Wakil Presiden Republik Indonesia Kaji Ma'ruf Amin berkata berkata Indonesia, di Indonesia pesantren telah berperan ber, telah, di Indonesia pesantren telah berperan sangat signifikan. Bagaimana tidak, sejarah kemerdekaan Indonesia dalam menuliskan Kehaji Hasyim Al-Asy'ari yang mengeluarkan fatwa jihad pada tanggal 17 September 1945. Resolusi jihad ini kemudian menggema dan menyebar dari mulut ke mulut, dari masjid ke masjid. Resolusi jihad menobarkan semangat membela tanah air dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan masyarakat yang tidak berlatih mengangkat senjata
masyarakat bahkan mengangkat senjata demi negara. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan manusia. Jadi kerusakan di darat dan di laut merupakan ulah manusia, dan manusia tidak ada berada dalam kerusakan apabila ilmu agama masih mereka pegang. Di titik inilah santri begitu berarti. Berikan tepuk tangan buat saudari Risa Rahmawati.